Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak review satu motor lagi, iaitu Zontes 310V. Mantap eh. Motor ni adalah 35 horsepower and 30 Nm torque. So kalau korang tengok motor dia memang cantik eh. Okey. Kita tengok daripada segi sistem brake dulu. Right, macam biasalah ABS Zontes memang bagi ABS. Okey, dua port kat depan dan dekat belakang. Okey, dekat belakang adalah single port piston besar, ada juga ABS. Okey. Motor ni suspension dia tengok upside down. Okey, ada upside down, kau nak apa lagi? Lepas tu belakang dia pakai exhauster. Ada dua biji kiri kanan. So motor ni adalah 310cc. So kalau kau tengok kat tepi dia, siap ada bagi crash bar kat tepi ni. Alright. So panjang eh. So kalau kau tengok side tepi, nampak? Lepas tu motor ni ada siap protector untuk enjin lah, tapi plastik je lah. Memang protector kan, bagus tak bagi calar dan sebagainya kan. Kau tengok enjin dia, nak AC coolant pun dekat sini. Stand ni memang terbaik sikit lah. Pasal motor ni dia boleh adjust je. Okay, ada 3 lubang di depan, belakang, atas kesukaan masing-masing lah. So motor ni panjang dia adalah 2099mm. Okay, depan LED. Ha, mantap bos. Kita tengok side belah ni. Alright. Okay, daripada segi belakang, okey, mantap eh. So kita nak tengok tayar pula. Dia pakai tayar depan adalah 110/70 dan rim dia 17 inci. Okey, rim belakang pula dia pakai 180 lebar dia. And then ketinggian tayar dia pula adalah 55 dan rim juga 17 inci. Brand daripada CST. So tengok lubang exhaust je. Dekat bawah ni eh. Arm dia, saya ada lubang kat tengah, nampak side sebelah sana. Ada magat protector. And then kalau tengok kat belakang dia, dia ada echo macam ni lah. Tapi nak mantap lagi, kita tak nombor plate dekat sini. Itu lebih mantap lah. So motor ni dia ada 3 colour, satu warna kuning, warna purple dan juga warna merah. So meter motor ni adalah TFT. Macam biasalah kita tengok button-button yang ada dekat sini kan. Okay, yang pertama ni ada hazard light. Okay, signal macam biasa kiri kanan. Okay, ada high beam, low beam, fast beam. Lepas tu ada horn. Lepas tu ada set dan juga mood untuk meter lah. Tapi sebelah sini dia ada juga economic system. Okay, nak echo kita tekan je. Tak nak ni. Seat dia pakai button. So, minyak pun pakai button. Ni adalah on off dia, start dan juga running off, running on. Tank dia berkapasiti 15 liter. Kita boleh buka kat sini je. Alright, so kita boleh isi minyak macam biasalah kat sini kan. So senang, mudah. Zontes memang buat motor dia memudahkan owner. Dia ada sirik kat tepi. Okay, mantap eh. Ada line merah je tu. So engine pun nampak, nak maintenance pun senang. Okay, total body dia, yang paling best motor ni, head dia adalah double overhead cam. Tengok head dia besar eh, mantap. Kita pergi di side sebelah sana pula, jom. Di sebelah sini sama juga, gear lever dia kita boleh release eh, depan ke belakang. Oh, ada protector kat depan ni. Okay, tak panas lah, tak kena cover set dan sebagainya kan. Sprocket dia pakai 42 kat belakang. Setter pakai tu, kita nak tengok bahagian meter. Kita tengok bahagian meter dia. Okay, so meter dia fully TFT. So kalau korang nak tengok dia, dia ada economic ni kan. Kalau kita on, dia tukar dekat sini. Okay, kalau kita off, dia jadi spot lah. Okay, so kalau kita nak tukar meter display pun tak ada masalah. Kita tekan je set. Okay, kita tekan je kita punya team kat atas ni. Kita boleh pilih ada casual, race, street dan simple. So kalau contoh kita nak masuk race, kita tekan je select, dah tukar kepada meter display lain. Okay, so kita boleh tukar lah. So kalau korang tengok mood-mood kat bawah ni, semua pun ada tulis. Lengkap lah TFT dia. Kalau motor ni kita tak start, tak pernah sabar kan, kena tarik kelas macam biasa. Hidupkan hazard light, kita on dekat lampu. Alright geng, cantik eh. Okay, so kalau kita buka head beam, nampak garang ke. Tutup. Alright, kalau kita offkan lampu di sebelah sini. Okay, kalau kita offkan lampu, dia jadi apa? Nampak dia keluar kat daylight kat sini. Bagus dia, walaupun dia kita offkan lampu, daylight still menyala. Kalau kita on balik, nampak lampu depan dia menyala. Depan dah tengok, kita tengok belakang. Okay, belakang dia lampu dekat sini. Ini adalah lampu brake, signal. Okay, kita tekan brake sekali. Nampak cerah tu. Mantap geng. Dengar bunyi.
Right. Okey. Bunyi pun sedap. Konsep dia korang tengok. Cantik kan? Memang cantik gila lah. Dia start Ducati, geng. Okey, kalau kita tengok ada daylight juga dekat sini. Okey, daylight and then daylight juga, lampu kecil dan lampu besar. Mantap, geng. So, seat dia belakang ni siap ada backrest lah. Okay, untuk penumpang kan tak ada masalah. Alright, so bawah ni ada bateri. Okay, fuse semua kat bawah. Senang lah. Cantik-cantik. Motor ni harga dia RM20,700 sahaja. So, siapa yang minat dengan motor ni, korang boleh datang je dekat KTM. K10 tu kan, tepi dengan Istana Maziah. Kalau korang tahu Istana Maziah, nampak bangunan ni depan-depan ni, datang tengok tak ada masalah. Free je. Alright. Ada reflector, siap ada protector dah depan ni kan, bawah ni. Kalau nak apa lagi, dengan RM20,700 kau boleh dapat dengan 310cc. So 35 horsepower and 30 Nm top. Mantap kan? Keyless eh. Okay, tak pakai kunci, minyak pakai kabel lagi lah. Alright, itu saja untuk kali ni. Kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Motor Zontes memang mantap. Okay, kita jumpa di video seterusnya, iaitu Zontes 310X. Jom. Terima kasih K10. Terima kasih K10 kerana bagi kita peluang untuk review motor ni. Okey, jumpa di next video. Jom.